Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel LH19 Official. Video kali ini kita akan melihat sinopsis mega series Panggilan episode 181 yang tayang pada hari ini 23 September 2022. Sepertinya kali ini kakek Bilal benar-benar sangat memikirkan Nabila dan juga Ilyas. Karena seperti kita ketahui, Nabila dan Ilyas akan melakukan perjalanan ke Kalimantan demi pekerjaan yang akan dilakukan oleh Ilyas itu. Ternyata kali ini tak hanya kakek Bilal yang memikirkan Nabila saja. Hampir seluruh keluarga Brik ini benar-benar khawatir dengan Nabila yang sampai detik ini belum ada kabar dan mengabari keluarganya apakah sudah sampai di Kalimantan ataupun belum. Semua benar-benar panik karena Nabila maupun Ilyas tak memberi kabar kepada keluarganya. Karena seperti kita ketahui, kali ini Ilyas mendapatkan tawaran kerja di proyek di luar pulau ataupun di Kalimantan. Itu kali ini yang membuat Nabila harus ikut kemanapun Ilyas bekerja, termasuk kali ini harus meninggalkan keluarga besarnya karena harus mengikuti Ilyas ke Kalimantan. Dan kali ini benar-benar kakak Bilal merasa mencemaskan putrinya tersebut dan hatinya tidak enak dan belum mendapatkan kabar sama sekali dari Nabila maupun Ilyas. Bahkan Habibi dan juga kita pun merasa tidak enak hati karena belum mengetahui kabar apapun ataupun kabar terbaru soal Nabila dan juga Ilyas menuju ke Kalimantan tersebut. Padahal sepertinya diprediksi mereka sudah sampai di sana namun belum ada kabar. Namun kali ini mereka menanggapi dengan positif, mungkin di sana benar-benar tidak ada sinyal sehingga membuat Nabila dan juga Ilyas tak menghubungi keluarganya. Sementara itu, untuk benar-benar membuat kakak Bilal tidak khawatir, Habibi mencoba menghubungi Nabila maupun Ilyas. Namun ternyata setelah dihubungi, Nabila dan juga Ilyas benar-benar nomornya tidak aktif dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Itu yang membuat kali ini seluruh keluarga besar Nabila sangat-sangat mencemaskan Nabila dan juga Ilyas yang tak kunjung ada kabarnya. Baik Habibi, Lian, kita mencoba terus menghubungi Nabila dan juga Ilyas. Apakah benar-benar mereka sudah sampai di Kalimantan atau justru belum? Namun, semua masih berpikiran positif dengan Nabila dan juga Ilyas. Mereka pun mendoakan semoga Nabila dan juga Ilyas selamat sampai tujuan dan dalam kondisi baik-baik saja. Namun, semua terus kepikiran karena sampai detik ini baik Nabila dan juga Ilyas sama-sama belum memberikan kabar apapun kepada keluarganya karena mereka seharusnya sudah sampai di Kalimantan. Namun kira-kira sebenarnya apa yang terjadi pada Nabila dan juga Ilyas? Apakah kali ini mereka benar-benar akan pergi ke Kalimantan sesuai omongan dari Ilyas atau justru ada hal lain atau justru ada sesuatu yang membuat, seperti kita ketahui sebelumnya, Ilyas kali ini gagal memanfaatkan kelebihan Nabila untuk mencari uang. Di sisi lain, ternyata Ilyas kali ini mendapatkan pekerjaan di Kalimantan untuk proyek yang begitu besar. Hingga pada akhirnya Ilyas pun memutuskan membawa Nabila untuk hijrah ke Kalimantan demi karirnya dan demi bisnisnya tersebut. Hingga pada akhirnya Nabila pun ikut dengan Ilyas walaupun berat hati meninggalkan keluarganya. Namun
Nabila kali ini hanya seorang istri yang akan ikut kemanapun suaminya pergi, termasuk kali ini harus jauh dari keluarganya karena ikut Ilyas ke Kalimantan. Dan apakah kali ini benar-benar Ilyas akan membawa Nabila ke Kalimantan atau justru ada hal lain yang kali ini membuat Ilyas membawa Nabila? Semoga saja yang kita harapkan kali ini Ilyas benar-benar tidak membuat hal-hal yang jelek kembali kepada Nabila setelah sebelumnya berusaha membuka ramalan karena kelebihan yang dimiliki oleh Nabila. Dan yang kita harapkan memang benar-benar Ilyas membawa Nabila ke Kalimantan karena pekerjaan, bukan ada maksud tertentu yang sudah dipersiapkan oleh Ilyas. Karena kita ketahui Ilyas kapanpun bisa berubah pikirannya dan akan melakukan apapun demi keinginannya tercapai. Makin penasaran ya guys, apakah benar Nabila dan juga Ilyas pergi ke Kalimantan atau justru kali ini Ilyas akan melakukan sesuatu yang sudah direncanakan dengan dalih pergi ke Kalimantan. Sementara itu, nampaknya kali ini seluruh keluarga Brik masih benar-benar sangat mengkhawatirkan Nabila dan juga Ilyas karena sampai detik ini pun belum ada kabar tentang Nabila dan juga Ilyas. Apakah di kesempatan kali ini perjalanan Nabila dan juga Ilyas ke Kalimantan mengalami kendala ataupun mengalami kecelakaan sehingga tak ada kabar sama sekali dari Ilyas dan juga Nabila? Apakah benar-benar kali ini kendaraan yang mereka pakai menuju ke Kalimantan mengalami kecelakaan sehingga terjadi sesuatu kepada Nabila dan juga Ilyas sehingga kali ini benar-benar keluarganya panik dan keluarganya benar-benar tak enak hati selalu memikirkan Ilyas dan juga Nabila terus-menerus? Apalagi kali ini Nabila dan juga Ilyas tak bisa dihubungi sama sekali. Itu yang membuat seluruh keluarga Brik benar-benar panik dan bingung bagaimana cara menghubungi Nabila dan juga Ilyas karena sampai detik ini handphone mereka pun tak aktif dan mereka pun tak menghubungi balik keluarganya. Kira-kira sebenarnya apa yang terjadi dengan Nabila dan juga Ilyas? Benarkah mereka mengalami kecelakaan atau justru ada hal lain yang membuat kali ini Ilyas dan juga Nabila tak ada kabar? Makin penasaran dengan episode hari ini, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Jangan lupa saksikan terus Panggilan Setiap Hari, tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai